Suasana Aidilfitri di Gaza hari ini dipantau rejim Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Solat sunnah Aidilfitri penduduk di Gaza yang diadakan hari ini dipantau oleh rejim Israel melalui udara dengan menggunakan drone. Kehadiran drone itu seakan mengingatkan rakyat Palestin bahawa tiada rasa selamat walaupun pada hari yang sepatutnya menjadi hari bergembira untuk umat Islam. Bagaimanapun, rakyat Palestin di Rafah tetap meraihkan hari raya dengan berkumpul dan menunaikan solat sunat Aidilfitri. Meskipun mereka dikelilingi kemusnahan dan diselubungi kesedihan. Dalam pada itu, Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menyatakan kesedihannya terhadap keganasan yang menjejaskan umat Islam. Menurutnya, kesedihan itu membabitkan penduduk di Gaza dan di tempat lain yang berdepan konflik peperangan dan kelaparan. Beliau berkata demikian melalui mesej video yang disiarkan di platform X. Sementara itu, ribuan penduduk Palestin mengadakan solat sunat Aidilfitri di perkarangan Masjid Al-Aqsa Baitul Maqdis pagi tadi. Penghujung bulan Ramadan yang biasanya meriah namun kini dibayangi perang di Gaza yang mengorbankan puluhan ribu mangsa, terutama wanita dan kanak-kanak. Lebih membimbangkan apabila rundingan untuk mendapatkan gencatan senjata dan perjanjian pembebasan tebusan antara Israel dan Hamas kelihatan terhenti. Serangan tanpa henti rejim Israel di Gaza mengakibatkan kebimbangan seluruh dunia apabila risiko kebuluran yang mengancam ribuan lagi nyawa. Peperangan yang bermula pada 7 Oktober 2023 telah mengakibatkan lebih 33,000 mangsa terkorban. Terdahulu, serangan udara Israel ke atas bangunan kediaman di Kamp Pelarian Nusayrat di tengah semenanjung Gaza mengorbankan 14 orang pada petang Selasa. Serangan berlaku pada malam terakhir sebelum Aidilfitri. Kebanyakan mereka yang maut terdiri daripada wanita dan kanak-kanak, sementara 30 yang lain cedera parah. Menerusi video yang disiarkan, beberapa kanak-kanak dilihat dikejarkan ke hospital dan doktor memberi rawatan di lantai. Pihak hospital memberikan khemah kecemasan di luar pintu masuk hospital. Namun keadaannya penuh dengan orang yang cedera dan kapasiti setiap ada sudah melebihi 100% serta kekurangan semua bekalan perubatan dan ubat-ubatan dan anestetik. Di Malaysia, umat Islam diseru agar tidak lupa menitipkan doa buat Palestin sempena Aidilfitri ini. Menerusi ucapan raya Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendoakan agar umat Islam di Gaza diberi kekuatan menghadapi ujian yang melanda. Beliau juga menyeru agar seluruh rakyat beriktizam memupuk perpaduan dan kebersamaan dengan saling mengunjungi selain menjaga keselamatan semasa di jalan raya. Inilah juga masanya untuk kita kekalkan semangat perpaduan sesama kita tanpa mengira agama dan kaum. Kepada yang akan bermusafir pulang ke kampung halaman atau mengunjungi sanak saudara dan sahabat handai, sentiasalah menjaga keselamatan diri dan amalkan pemanduan berkhemah ketika musim perayaan ini. United Kingdom menghantar bantuan kemanusiaan ke Palestin menerusi udara. Misi turut disertai 8 negara lain termasuk Jordan, Indonesia, Belanda, Perancis dan Amerika Syarikat. Bantuan berskala besar itu dijatuhkan tepat pada penghujung Ramadan. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan Palestin tetap menggesa Israel membuka pintu sempadan darat. Ini susulan 12 rakyat negara itu lemas ketika cuba mendapatkan bantuan udara yang jatuh di kawasan pantai.
Ratusan anggota bomba terlibat dalam operasi mencari empat mangsa yang hilang selepas kebakaran dan letupan bawah tanah di loji kuasa hidroelektrik di utara Itali. Anggota bomba Emilia Romagna disertai oleh unit lain dari wilayah vampiran dalam pencarian pekerja yang hilang selepas letupan tersebut. Sekurang-kurangnya tiga orang terbunuh dalam kejadian letupan yang berlaku sekitar 3 petang waktu tempatan di sebuah empangan di Tasik Sviana. Ia adalah salah satu daripada tiga tasik buatan yang menyalurkan kuasa kepada stesen jana kuasa. Di lokasi kejadian, pasukan penyelamat dan pakar topografi turut terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat. Satu kebakaran berlaku di sebuah bangunan kediaman di Hong Kong pada pagi Rabu yang menyebabkan sekurang-kurangnya 5 maut dan berpuluh-puluh lagi cedera. Kebakaran dilaporkan terjadi lebih kurang pukul 8 pagi waktu tempatan di sebuah gym di bangunan mencakar langit yang terletak di Jordan Rwada, Bandar Yau Ma Tei. Anggota bomba bergegas ke lokasi kejadian dan menyelamatkan mangsa yang terperangkap menggunakan tangga. Kebakaran berjaya dikawal namun mengakibatkan 5 maut dan lebih 30 lagi cedera. Ribuan mangsa terperangkap di kawasan berisiko ditenggelami banjir di seluruh Kazakhstan dan Rusia diselamatkan. Salji dan ais yang cair dengan pantas menyebabkan paras sungai di wilayah sempadan dua negara itu meningkat. Pihak berkuasa tempatan mengeluarkan arahan untuk mengosongkan rumah kepada penduduk. Sejak banjir bermula bulan lalu, 96,472 mangsa telah diselamat dan dipindahkan. Ini termasuk 31,640 orang kanak-kanak. 24,000 petugas bekerja dalam operasi menyelamat dan pembersihan sepanjang masa termasuk mengepam air, meletakkan penghadang dan meletupkan ais. Pemindahan paksa dilakukan di Bandar Petropavlovsk di utara Kazakhstan dengan air dijangka naik dalam tempoh 48 jam. Banjir melanda kawasan di barat laut Kazakhstan dan wilayah Orenburg, Tiumen dan Kurgan di Rusia. Di Orenburg, paras air di Sungai Ural meningkat 81 cm dalam tempoh 24 jam. Paras sungai itu berada pada 978 cm, melebihi paras kritikal 930 cm dan dijangka akan terus meningkat antara 30 ke 40 cm. Pihak berkuasa memberi amaran awal minggu ini bahawa Rabu kemungkinan menyaksikan kemuncak banjir di bandar itu. Lebih 7,700 orang telah dipindahkan di Orenburg. Pihak berkuasa Thailand menangguh keputusan semada akan mendakwa bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawat atas dakwaan menghina raja. Dakwaan itu berpunca daripada temu bual yang diberikannya kepada media asing pada 2015. Namun beliau menafikan tuduhan itu. Jurucakap Peguam Negara Thailand Prayut Bajraguna berkata pembicaraan seterusnya ditetapkan pada 29 Mei kerana siasatan terhadap aduan itu belum selesai. พนักงานสอบสวนได้ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาเพียงบางประเด็นยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็นเพราะฉะนั้นเมื่อผลการสอบสวนยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็นคดีจึงไม่อาจมีความเห็นและคำสั่งของท่านอัยการสูงสุดได้นะครับเมื่อไม่สามารถที่จะมีความเห็นคำสั่งได้ก็จำเป็นต้องเลื่อนไปฟังคำสั่งคดีนี้อีกครั้งในวันที่ 29 พฤษภาคมปี 2567แล้ววันที่29นะครับจะสามารถมีความเห็นและคำสั่งได้ไหมประเด็นทั้งหมดมันก็จะอยู่ที่ผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาครบถ้วนหรือไม่Thailand mempunyai beberapa undang-undang menghina raja yang paling ketat di dunia bagi melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dan keluarga terdekatnya. Setiap pertuduhan membawa kemungkinan hukuman penjara 15 tahun. Simon Harris dipilih Perdana Menteri Baharu Ireland selepas ahli Parlimen negara itu pada Selasa menyokong pelantikannya berbanding 69 ahli menentang. Harris, 37 tahun, akan pergi ke kediaman rasmi Presiden Michael D. Higgins di mana pelantikannya sebagai Perdana Menteri termuda di negara itu akan disahkan.
Preston akan menandatangani waran pelantikan dan menyerahkan mohor Taoiseach dan mohor kerajaan kepada Harris pada satu majlis di Phoenix Park, Dublin. Bapa kepada dua anak itu akan menjadi Perdana Menteri Ireland ke-15 selepas peletakan jawatan mengejut Leo Varadkar sebagai pemimpin Fine Gael 3 minggu lepas. Varadkar secara rasmi meletak jawatan pada pertemuan dengan Higgins petang Isnin, membuka jalan untuk pemilihan Harris pada Selasa. You're all very welcome. Sukan Kejohanan Badminton Asia BAC 2024 di Ningbo, China, jago perseorangan lelaki negara Li Zijia melepasi halangan di pusingan pertama selepas mudah menewaskan Prian Shu Rajawat 21-9-21-13 hari ini. Berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Zijia yang turut selaku pilihan ke-8 kejohanan hanya memerlukan 39 minit untuk menewaskan pemain bukan pilihan dari India itu. Juara BAC 2022 itu dijadual berdepan Cho Tianchen dari Taiwan pada pusingan kedua yang mendapat laluan mudah apabila wakil tuan rumah Wang Hong Yang menarik diri di set pertama. Pertemuan kali ke-9 dengan pemain di ranking ke-15 dunia itu menyaksikan Zijia hanya menang 3 daripada 8 pertemuan terdahulu. Sementara itu, dalam aksi bergu campuran pula, gandingan utama negara Chen Tangji Toh Iwei ditunjuk jalan keluar oleh pilihan nombor 1 kejohanan Zheng Siwei Huang Yaxiong selepas tewas 21-15-21-15. Disusuli bergu wanita profesional negara Vivian Hu Lim Chiu Sian juga terpaksa pulang awal apabila ditewaskan gandingan Korea Selatan Jong Na Yun Kim Hai Jong 11-21-10-21. Dalam peringkat itu, beregu lelaki Malaysia turut memulakan langkah kanan apabila berjaya menewaskan lawan masing-masing. Pasangan Man Wei Chong, Ti Kai Wen menumpaskan pemain China Chen Bo Yang Liu Yi dengan keputusan 21-15-21-12 dalam tempoh 35 minit. Man Wei Chong, Ti Kai Wen akan bertemu beregu dari Taipei, Li Ji Hui, Yang Po Suan yang mendapat laluan mudah apabila pilihan pertama kejohanan Sauraj Rankireddy, Chirag Shetty menarik diri di set pertama. Kecemerlangan pasukan negara diteruskan pasangan Goh Zifei, Izzuddin Rumsani berjaya mengalahkan regu nombor 2 dunia dari Korea Selatan, Seo Seongjai, Kang Menyuk, 21-13-21-18. Manakala regu lelaki utama negara yang juga di ranking ke-4 dunia, Aaron Chia, So Wu Yik merumpaskan Hariharan Amsa Karunan, Roban Retina Sabapati dari India, 21-15-21-14. Bekas juara dunia itu hanya memerlukan 36 minit untuk menundukkan pasangan lawan yang menduduki ranking ke-67 dunia bagi pusingan kedua esok. Aaron Wu Yik dijadualkan bertemu gandingan dari Jepun, Kenya Mitsuhashi Hiroki Okamura yang berada di ranking ke-25 dunia. Dunia 10 berakhir di sini dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.